guys, welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gue. Nah guys, di video kali ini gue akan mencoba untuk share beberapa hari ini gue dikasih coba menggunakan Dura-S Shimano terbaru 12 speed. Dan kita akan membahasnya bersama Bro David dari orang Shimano-nya. Dan kita akan membahas juga perbedaan antara Ultegra dan Dura-S. Jadi pembahasan ini mungkin buat teman-teman bisa ada referensi mana yang baik buat teman-teman dan mana yang teman-teman harus pilih. Nah, gimana pembahasannya? Sebelum kita mulai video kali ini, gue ngingetin dulu, tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Di sini bersama gue sudah ada Bro David. Halo Bro, ketemu lagi. Ya, gimana kabar? Baik. Baik. Thank you banget udah dikasih kita pinjam. Interesting sih. Interesting. Jadi dipakai gue udah berapa kali ride kan, pakai Dura-S ini. Memang sebelumnya kan gue pakai Dura-S yang 11 elektrik juga. Memang amaze-nya adalah responsifnya guys, jujur responsifnya tuh dengan yang lama ini jauh lebih responsif untuk giringnya, udah nggak kayak berasa. Terus yang kedua mungkin karena rasionya ya, karena ada tambahan di gear berapa tuh? 16 ya? Nah itu berasa banget. Jadi kalau misalnya di dalam peloton yang kita tidak menggunakan gear berat yang tengah, gear tengah, terus cadence agak lumayan tinggi, itu kayak kakinya enak gitu loh puterannya, dapet aja. Secara overall mungkin memang beda banget feelnya, walaupun sama-sama Dura-S tapi ini jauh lebih baik pas gue pakai. Kemarin kan kita udah bahas ya video sebelumnya mengenai Dura-S juga. Kebetulan waktu itu kita bahasnya yang disc brake ya. Disc brake, ya. Yeah. Nah, sekarang ini gue dikasih coba adalah rim brake. Ternyata ada rim brake-nya juga untuk Dura-S. Nah, gimana dengan adiknya? Kalau Bro David bisa jelaskan apakah sama dengan Dura-S, apa ada perbedaan? Oke, gitu. Mungkin sebelum aku bahas adiknya si Ultegra, mungkin yang perbedaan sama Dura-S sama rim brake sama disc brake yang paling yang sama dulu nih, yang sama, kan sama Dura-S dulu ya, itu RD FD crank itu sama sama kaset, sama RD FD crank itu semua sama. Nah, perbedaannya baterai juga sama. Baterai sama. Tapi yang paling signifikan itu shifternya. Shifternya yang ini lebih kecil ketimbang yang hydro disc brake. Oh, ini malah lebih kecil. Lebih kecil. Oh iya, satu lagi. Jadi gue lupa, satu lagi. Kalau Dura-S lama dia punya karetnya itu kan ada kayak kotak-kotak. Kotak-kotak kan. Terus pas pakai ini genggamannya, gripnya lebih nyaman gitu loh. Apakah size-nya berubah? Gue juga nggak tahu, tapi gue merasakan ada kenyamanan gitu loh sama. Padahal gue sama-sama pakai Dura-S ya. Jadi perbedaannya yang disc dengan yang rim pertama adalah shifternya lebih kecil. Karena yang kan dia wireless shifter kan. Wireless shifter. Dia gede karena pertama ada tabung reservoirnya sama dia ada baterai. Jadi okay. Dia makanya di bagian sini agak tinggi. Oh, agak tinggi sedikit. Ya. Oh, berarti ini masih menggunakan kabel ya? Iya, untuk yang rim brake masih menggunakan kabel. Tapi dia kabelnya masih banyak yang versi 11. Dia tetap menyerahkan lah. Karena kan yang pernah aku mention di video sebelumnya bahwa dungeon A-nya semua ada di belakang. Terus karena udah nggak ada dungeon A-nya, jadi cuma disederhanakan lah, shifter kiri, shifter kanan, dari shifter kanan langsung ke baterai. Oh, jadi sesimpel itu. Berarti kabelnya tidak terlalu banyak di area kokpit, jadi cuma satu kabel aja di area kokpit, karena dari shifter ke kanan tuh di
satuin gitu ya. Jadi keluarnya satu kabel lah ibaratnya. Nah, dan lalu yang mungkin teman-teman yang nonton di sini kan udah cobain yang apa? Disc brake ya? Disc brake. Even Ultegra sama Dura S itu yang sebenarnya yang mungkin aku sempat banyak dengar pertanyaan kenapa sih pas kita sepedanya kita diemin kita mau pencet jalan segalan kayaknya. Jadi dia ada kayak slip mode gitu. Kalau wireless tuh ada slip mode, jadi setiap kalau wireless ada slip mode. Dia terus mau ke slip, dia langsung kayak slip gitu. Jadi kalau kita masih pencet dulu, udah ngerespon, dia langsung berjalan. Oke. Tapi untuk yang rim brake enggak. Ya, karena ya, dia ada kabel kan. Karena kabel. Jadi langsung tes jalan. Langsung aja. Jalan, langsung ini. Terus remnya rim tapi ada dua version juga nggak? Ada dua versi, ada yang dual pivot sama single pivot. Dual pivot sama single pivot yeah. Masih. Dan untuk connectivity-nya tetap ada Bluetooth. Jadi misalnya buat tester, buat setting-setting tetap bisa pakai handphone. Jadi pasti bisa pakai aplikasi gitu ya? Even disc brake pun kita bisa pakai kabel sih sebenarnya. Jadi misalnya aku butuh yang durasi baterainya lebih lama, pakai kabel aja opsi. Bisa juga ya. Oke. Jadi bisa multifungsi juga ya ternyata. Customer mau ridersnya mau gimana nih? Goalnya apa dari grup set ini gitu kan? Oke. Nah sekarang kita masuk ke perbed Ultegra. Gimana? Kalau Ultegra secara visual memang secara visual sih mirip-mirip. Mirip. Cuma bedanya cuman di glossy beda. Yang satu matte. Iya, gitu, yang kan? Satu glossy yang satu matte cuman di logonya aja. Bedanya tipis banget, teman-teman. Untuk Ultegra apakah ada versi rim Ultegra dan ada disc rim. Brake? Ada versi rim, ada disc brake. Iya. Sama lah, cuman bedanya kan pertama rasio gear beda. Oh, rasio gearnya dia beda ya? Iya. Oke. Okay. Depannya cuma compact 5034 sama 5236 kan. Oh, jadi ada dua crank ya, pilihan. Kalau Dura-S kan ada lagi yang 5339 udah enggak ada dong. Jadi dia, 12 dia naikin aja 54 langsung. Ah, kalau 12 ini yang 54. Iya, paling gede langsung dikasih. Ngerasa nanggung jadinya, apalagi kan udah gearnya 12 kan. Menurut dia kalau digedein tuh tetap dapat sih rasionya segitu. Oh, biar rasionya tetap seimbang. Malahan yang 12 speed 53-nya nggak ada untuk yang Dura S, jatuhnya 54. Iya, 5440, teman-teman. Oke, kalau Ultegra pilihan crank-nya ada 2. Iya. Ada lagi nggak perbedaan signifikan yang ada pada Dura S? Kalau ya itu banyak yang ditanyakan. Pernah itu total ya, maksudnya satu tuh sekitar 250 gram gitu. Beda 200 gram. Sama Ultegra tuh 250 gram. Itu, 250 gram itu disc brake apa? Disc brake gitu ya. Berarti kalau ring mungkin tidak terlalu jauh itulah ya. Oke. Yang sebenarnya material yang paling signifikan tuh kaset sih sebenarnya. Kasetnya kan kalau si Dura-S tuh dia titanium sama steel. Oke. Okay. Nah kalau Ultegra nggak ada titaniumnya. Untuk rem masih ada double mounting sama single mounting, sama ya? Oke. Untuk saya kayak misalnya untuk berat RD ya ada selisih banyak karena dia kan dia ininya carbon plate, kitunya steel. Oh ya. Dia punya apa namanya? Cage-nya. Pulley cage-nya itu ya. Jadi yang Dura-S carbon. Kalau yang Ultegra masih steel cage. Untuk FD itu nggak terlalu signifikan sih beratnya karena sebenarnya dari shape-nya tuh sama banget. Oh, shape-nya cuman beda visual. Mungkin yang selisih di ininya kali ini. Nah, kalau lu sendiri kan pakai Ultegra. Jadi Mas David ini berapa waktu lalu dia menggunakan Ultegra lah seringnya setelah Dura-S kemarin launching dia pakai Ultegra. Nah, gimana feel-nya pakai Ultegra? Kalau holes itu Ultegra yang Dura-S itu seru-seru ya, karena nggak untuk pemain tapi untuk fitur sebenarnya tuh dapet banget. Itu kayak kan kalau di pasaran sekarang kan Ultegra tuh sebenarnya 11.94 ya, sedangkan Dura-S 11.30. Nah itu kalau misalnya memang sampai sekarang di pasaran belum dijual sih spare partnya sebenarnya kayak kasetnya dong mau beli kasetnya masih agak susah karena okay. Dari sananya juga
Jadi mungkin temen mau coba-coba, mungkin ada temen yang pakai Dura-S atau gitu mau coba di swap, itu bisa. Jadi compatibility-nya bisa. Jadi oh, oh. mau 1134. Oh. Di mau tukar, coba saya cobain sama yang 12 juga. Masih kompatibel ya. Yeah. Nah, boleh dikasih tahu sedikit enggak? Beda harganya berapa nih kira-kira berapa persen deh okay. dari kalau, karena kan mau tahu nih value for money tapi berapa persen sih dengan Dura-S bedanya gitu. Dura-S itu pasangnya oke. Kalau itu harganya saya bilang agak jauh. Iya ya jauh sih. Tapi selisih ya, ya. Ya tadi aku bilang selisih marginnya cuma 250 gram kan. Iya iya. Ya, ya. 250 jam saving money-nya lumayan ya, lumayan gede ya. Alokasi 20 juta mungkin di yang mana mungkin saddle kah yang lebih ringan mungkin. Ya mungkin banyak kalau dari harga segitu sih bisa banyak sih bisa saddle bisa pedal bisa mungkin handlebar ya kan. Oke jadi kalau teman-teman mau cari barang-barang ini kira-kira bisa kita temukan di mana gitu loh. Sekarang sih untuk cover sama yang stok terus udah tersebar ya udah banyak sih. Udah banyak ya. Saranku sih better. Better kalau ada di marketplace better di bike shop sih. Mengapa? Karena untuk Dura-S 12 sama Ultegra ini benar-benar harus yang masang sama orang certified. Oke, okay. Bro David ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan untuk masalah Dura-S ini? Dura-S sama Ultegra, dua-duanya itu. Jadi kalau teman-teman bingung di luaran sana pilih A dan B itu gimana? Kalau si 12 ini kan support juga ke 11 body free hub nih. Oh, body free hub-nya 11 speed masih bisa. Oke. Masih dan pakai WS Dura-S yang lama. Itu masih tetap kompatibel kan kayak. Masih. Ini pakai yang lama sih Dura-S-nya. Si even si Ultegra-nya pun masih bisa ya. Masih. Jadi untuk sprocket dengan wheelset lama masih bisa masuk lah ya. Masih kompatibel. Tanpa ada tambahan-tambahan? Enggak. Tapi free hub enggak ada ya. Kalau yang Dura-S yang versi sekarang, wheelsetnya itu hanya khusus 12 memang. Jadi Oke. Justru wheelsetnya yang beda. Nah, wheelsetnya nanti mungkin boleh kita akan bahas mengenai wheelset Dura-S terbaru. Jadi perbedaannya apa dengan wheelset yang lama dan mungkin perbedaan dengan wheelset-wheelset yang lain. Karena kurang banyak tahu mengenai Dura-S ini. Nanti kita akan sharing-sharing juga. Tungguin aja videonya teman-teman. Oke, okay, selain itu ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan? Ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya. So, mungkin honestly dari gua selama pakai Dura-S ini puas banget dan apa ya, kaget banget mengenai yang gua rasakan di Dura-S ini. Mungkin nanti teman-teman yang udah pakai Dura-S ini juga mungkin bisa share-share juga, komen di bawah. Mungkin segitu dulu teman-teman untuk video kali ini mengenai Dura-S dan Ultegra perbedaannya. Kalau teman-teman punya komen atau pertanyaan, silahkan tulis komen dan pertanyaan teman-teman. Nanti bisa dibantu oleh Bro David ya, Shimano BT Bintang Timur Indonesia nanti untuk jawab. Kita akan taruh linknya juga di bawah. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide juga untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan ngomongin kembali untuk cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagi di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!